Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Di video kali ini saya mau update perkembangan koi ya teman-teman. Koi hiucuri KC Capen koi. Produknya dari AKF ya teman-teman. Kemarin itu setarnya di ukuran 26 cm. Ini hampir saya pelihara hampir sebulan ya teman-teman. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan lebih dikit kayaknya. Ini kolamnya airnya hijau ya teman-teman. Seperti itu, sekalian saya mau nangkep ikan kapiat. Ini baknya udah saya siapkan, ntar mau saya pindah sini terus diukur. Oke, nggak perlu lama-lama, saya mau nangkep ikannya dulu. Nah ini ya teman-teman, kita cemplungkan dulu. Ini kemungkinan itu ikan jantan, soalnya ganas banget. Langsung saya aklimasi dulu atau penyesuaian. Tunggu kurang lebih ya 5 menit. Ini pakannya pakai ini ya teman-teman. Pakannya pakai KAE dan Breeder Pro. Baru habis, belum ada 2 kilo ya teman-teman. Size itu kemarin 26 cm ya teman-teman. Oke, kira-kira udah sekitar 5 menit. Sekarang kita cemplungkan ikannya. Thank you.
Nah ini ya teman-teman, penampakan ikannya seperti ini. Bodinya lumayan sekali. Dari sisi itu apa, bodi tambah itu ya teman-teman, bodinya tambah padat. Terus dari sisi warna juga tambah, orenya tambah merah, terus hitamnya tambah pekat. Progresnya bagus ya teman-teman, menurut saya bagus. Soalnya ini full outdoor. Stres ini kayaknya ikannya. Mabok diem bae ini soalnya. Sekarang kita lihat punuknya. Tong. Ini punuknya. Punuknya punuk sekali, mantap sekali. Ini ya teman-teman punuknya. Produk AKF emang lumayan. Punuknya kelihatan banget ini. Kalau dilihat langsung mah. Ini saya megang HP jadinya susah ini mau liatin punuknya ini di nih. Punuknya progresnya bagus. Mantap sekali. Setarnya 26 cm ya teman-teman. Ini kayaknya ini belum ada 30 ini kayaknya. Daripada penasaran, saya ukur dulu aja. Kita ukur dulu. Susah ini nyorotnya. Kalau nggak ada kameramen kayak gini ya teman-teman, susah. Oh ternyata udah 30. Ya. Yeah. 32 cm ya teman-teman. Berarti 26 ke bentar. Berarti 36 kok 36 26 ke 32 7 8 9 10 plus 12. Nambahnya 6 cm ya teman-teman. Nambahnya 6 cm udah lumayan. Sebulan nambah 6 cm 26 ke 32. Tapi bodinya mantap jiwa. Enggak mau ngeso ini. Coba kita cek cewek apa cowok. Kayaknya cowok ini. Belum kelihatan sih, ntar dipastiin jenis apa di kelaminnya aja ya teman-teman. Ntar kalau udah gedean dikit. Pakannya KAE plus breeder pro ya teman-teman, seperti itu. Ini ikannya mantap jiwa. Punuk. Pangkal ekornya juga tebel. Ikannya kok mundur tuh ini, maju.
Nah kayak gini. Show itu. Oke, mungkin ini ya teman-teman, update perkembangan dari koi Cicak Pen Koi Kediri, produknya AKF. Makanya saya pakai KAE Plus Breeder Pro ya teman-teman, seperti itu yang murah-murah. Terus sebulan ini nambah 7 cm ya teman-teman. Ya kurang lebih pokoknya dari 26 cm sekarang menjadi 32 cm ya teman-teman. Sekarang hari Minggu tanggal 10 November kalau nggak salah, apa 9 November. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Banyak salah saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.